Together Kiss. Sulit. Kita lanjutkan calon tong. Sekarang tim B kita beri kesempatan memilih. Selanjutnya, Bedu dan Dika. Empat menonjok. Mendatar, empat mendatar. Empat mendatar, perhatikan baik-baik. Ada lima kotak berawalan. Cuma apa, perhatikan baik-baik juga percuma. Ya. Titik, titik, titik. Di balik batu. Nggak mau jauh. No. Tutup salep berharap kita jawab udang. Udang. Hanya titik-titik di balik batu, bisa jawab udang. Enggak. Emang kita anak-anak. Baik, titik-titik di balik batu. Kita beri kesempatan berpikir, tim B jawabannya apa? Udang. Udang, kita kunci jawabannya. Tim B menjawab udang. Jawaban yang benar adalah... Iya, udang! Pak, nggak mungkin, Pak. Pak, nggak mungkin. Pak, nggak mungkin. Bapak sulit nyari plesetannya ya? Baik, tim B mendapat nilai 100. Dan tim A masih kosong. Pak, dihapus, dihapus. Tidak bisa karena ini sangat canggih. Jadi kita langsung dari satelit yang menilai. Bapak, jadi ini dewan juri kita ada tiga, satu di Washington. Satu di London, ya. Satu lagi di Vladivostok. Hanya untuk ya, kuisnya penting banget. Hanya ya, untuk kuis sepenting ini ya. Oke. Baik, tim A kita beri kesempatan lagi memilih. Nomor berapa yang akan dikawal? Yang ada hurufnya banyak tuh, biar kebantu. Ya tiga, tiga. Tuh, udah tiga ada dua huruf menurun. Tuh. Tiga, tiga diem aja. Tiga menurun. Ada lima kotak. Huruf kedua A dan huruf keempat A. Perhatikan pertanyaannya. Ya. Koran disebut surat? Koran disebut surat. Sabar, sabar. Surat. Surat, surat, surat. Koran disebut surat. Tiga, dua, kabar deh, kabar. Pasti salah. Kabar, siapa tahu. Bapak kilap kayak sebelah tadi, Pak. Apakah benar kabar? Surat kabar? Koran. Salah. Surat. Koran disebut tim B diberi kesempatan menjawab. Koran disebut surat. Koran disebut surat tan takdir. Tiga. Soran dua. Surat. Data. Surat. Satu. Apa jawabannya? Kabar. Nggak tahu. Ngapain dipencet? Dijawab. Nggak tahu. Apakah itu bisa kita kunci jawabannya? Gak tahu. Wah bisa tuh. Apakah benar jawabannya gak tahu? Ternyata salah. Penonton mungkin bisa menjawab. Dadar. Salah. Oh iya benar. Oh iya. Benar. Iya. Benar. Salah. Benar tuh. Betul. Aduh. Surat apa? Benar. Kok? Tolong satu yang mewakili keras. Salah, Cak. Salah. Ya, apa orang benar jawabannya? Salah. Orang disebut surat. Salah. Boleh mungkin kapan-kapan pesertanya yang lain aja ya, agak pinter sedikit ya. Orang kok disebut surat ya? Salah. Salah. Tanda bacanya dong dipakai tanda baca. Bapak bacanya lempeng-lempeng aja, Pak. Cak, karena penonton benar, kita kasih skor 100 untuk penonton. Bagi-bagi untuk 100, sembangkan kebagian. Banyak-banyak. Berikutnya. Kalian semua sudah mulai kelontong-lontong. Ular. Ular. Tim B kita beri kesempatan lagi untuk memilih angkanya. Mikir. 5. 5 mendatar ya. Ya, hurufnya. Ada 5 kotak dan huruf keempat. Lima mendatar. Tegang. Lawannya gemuk. Gak mungkin kurus. Saya tahu, Pak.
Di balik di titik-titik di balik batu tadi udang benar. Orang pasti berharap Bapak saya jawab kurus kan? Iya. Yeah. Lawannya gemuk, takut. 3, 2, 1. Kita jawab. Kita apakah kunci. Benar jawabannya apa? Takut. Kita kunci jawabannya. Lawannya gemuk, takut. Kita kunci jawabannya kunci, takut. Iya. Apakah benar kita lihat? Wah! Masih nol. Pak, berarti kalau lawannya gemuk takut, Bapak saya tanya nih sekarang. Lawannya takut? Seneng. Iya benar. Lawannya takut, kita seneng. Happy. Lawannya takut sama kita. Iya lah. Bapak harus kasihnya dong, lawan katanya. Lawan katanya takut, ya sama aja lawan takut. Lawan? Apa sih? Lawan katanya gemuk. Lah iya, lawan katanya gemuk kan gosip. Kita takut juga. Gosip. Katanya lawannya gemuk, kan kita juga tetap takut. Fakta, Pak. Kan katanya lawan katanya gemuk. Enggak tahunya kurus. Katanya lawan. 3, 2, 1. Apaan sih? Belum, Pak. Oh, belum. Kan belum dikasih pertanyaan. Kita punya kesempatan tim A memilih nomor berapa yang akan dijawab lagi. Yang udah ada hurufnya tuh. 9 menurun. Panjangan dikit lah. 9 menurun. Ada 6 loh. Ada 6 kotak berawalan huruf G. Perhatikan baik-baik. Ini biasanya anak balita kalau diberi mainan pasti hanya tante. Anak balita kalau diberi mainan pasti kan girang nih. Gak mungkin. Girang, pasti girang. 3. Aslinya sih garing, aslinya garing. 2. Girang. 1. Goreng, guring. Steh, garing. Mau saya bantuin? Hei jangan, lucah kan harus bisa ngebantuin. Anak gigi. Lihat mereka itu kasihan. Goyang. Hah? Goyang. Mas, cukup dijawab gak perlu teriak-teriak. Emosi, Pak. Itu namanya dia sangat excited, Cak. Bukan berarti kalau Anda teriak jawabannya jadi benar, enggak. Kita jadi, Pak. Ya goyang. Pasti goyang. Jawabannya goyang, kita kunci. Anak kecil dikasih mainan. Goyang. Anak balita kalau diberi mainan pasti goyang. Apakah ya, betul calon, Tom? Salah. Tim B. Ini tahu, dari wajahnya sudah sombong-sombong bahagia ya. Oh, muter apa? Dari tadi gimana? Anak bayi diberi mainan, saka girang. Kalau dia suka, kalau dia gak suka, geleng. Oh iya. Pak, jawab. Pak, ini makin lama makin pinter nih orang. Iya. Inilah tujuan dari kuis yang kita berikan membuat Anda semua pinter. Gak pinter ini malah ngelantur loh. Ini semakin banyak kata-kata yang kalian punya. Baik. Kalau dia seneng girang, kalau suka geleng. Anak balita kalau diberi mainan pasti geleng. Apakah benar calon Tom? Salah. Karena jawabannya benar adalah. Anak balita kalau diberi mainan pasti. Penonton ada jawab gak? Gilang. Kok gilang? Kan balita belum bisa ngomong R. Iya. Aku bilang. Itu di kabin enggak ada apa gilang. Aku gilang. Girang dong, girang. Ini anak bayi nih. Ih, lontong. Kamu aku kasih mainan ya. Ih, aku gilang banget. Gilang. Pak, enggak bisa. Gilang. Kalau gitu lama-lama kita jadi girang. Gila. Itu gak bisa dong. Gak bisa. Oke lanjut. Tak dari mana girang. Girang, oh, namanya anak balita belum bisa ngomong girang. Ya kan dia ngomong. Ah bodoh. Pak. Ya. Pak bagusan geleng, Pak. Kok biarin. Kita bacakan terus korek, sayang. Pak. Lucu
Iwan Geleng. Wah, iya, Pak. Kalau itu kan belum pasti. Geleng kan kalau cuma enggak suka mainan. Kalau suka masa Geleng kan enggak. Kalau ini udah pasti girang, anak-anak kasih mainan udah pasti. Tapi kalau girang sih kita terima girang itu loh, Pak. Sudah. Ya sudah, Bapak lanjut aja sekarang. Lanjut deh, setelah Bapak. Aku baca aja. Kita bacain dulu sekolnya ya. Tim A mendapatkan 0 dan tim B mendapatkan 200. Sekarang kita beri kesempatan kepada tim B untuk memilih. Silakan tiga. 7 kemana? Ke Solo. 7 menurun. Hanya 4 kotak berawalan. Wah, gampang banget ini. Ah. 4 kotak berawalan K. Ya. Jangan kejebak. Ayo, apa? Tidak punya uang sepeser pun. Apa? Kere. Punya uang. Kere. Kere. Juga. 3. Bisa apa belum, Pak? Tidak punya spesial pun. 2. Masa juga kere? Okay. Karena ini sangat gampang, jadi kalau waktunya lama itu gue pegang luar. 3, 2, 1. Oke, kere. Kere. Wow. Tidak punya uang spesial pun, kere. Kita kunci jawabannya kere. Dan salah. Ah, paket gue. Tim A, kita beri kesempatan untuk merebut, untuk mengejar ketinggalan karena sudah tertinggal 200 angka poinnya. Silakan. 3. Krut. 2. Krut. Bekrut, Pak, bekrut. Bangkrut juga. Nah, ini mohon maaf. Saya tuh biasa ngawur, tapi denger krut saya juga. Bangkrut, Pak, kalau ngomongnya gitu. Bangkrut, krut. Kita kunci krut. Dan jawaban Krut adalah salah. Ayo penonton bisa. Karena kan? Yang coba penonton, nah, penonton bisa lempar. Mungkin bisa. Aco mungkin. Kutu. Koin, katanya itu koin. Tidak punya uang, spesial pun kuat. Satu jawaban yang mewakili apa? Kuat. Wow, benar. Tidak punya uang, spesial pun kuat. Nonton ternyata jauh lebih kritis. Iya, betul. Penonton di studio ternyata jauh lebih kritis dari peserta kuis. Jawabannya dia gak kritis. Enggak, kondisinya, kesehatannya. Kondisi kesehatan. Salah. Karena jawaban tidak punya uang sepeser pun yang benar adalah kerak. Pak, ini maksudnya apa ini kerak? Saya tanya, kerak punya uang enggak? Enggak. Ya sudah. Ya, Pak, bisa aja kutu, apa kan gak mesti kera. Bisa. Kalau kutu ya gak mungkin bisa nyimpen uang. Kalau kera sebenarnya bisa nyimpen uang, tapi dia punya uang? Enggak. Enggak, ya udah. Kera jawabannya. Jadi kera itu gak punya uang spesial. Ah, susah. Pulang. Nanti kalau ke kebun binatang. Jangan pulang. Nah, di sini kalau ke kebun binatang. Kura tadi juga. Kura. Kura juga bisa. Kura. Terus kalau jawabannya kura, terus keranya kemana? Nah. Jangan sekarang tim B. Tim A. 6 menurun. 6 menurun. Wah, ini cukup perhatikan banyak nih baik-baik. Ya. Ada 7 kotak berairan T. Wah, bang, kempang banget ini. Selalu hadir di saat susah dan senang. Kerabat, sahabat. Harusnya sahabat. Penjahat. Ke antara kerabat sama sahabat. Bukan. Tapi kelempengan deh, gak percaya gue. Lu. 3, 2, 1. Kerabatnya apa? Kerah. Selalu hadir di saat susah. Kerabat sama sahabat. Sahabat. Kita kunci jawabannya. Kerabat juga, Pak, ya? Ya, Pak, ya. Selalu hadir di saat susah dan senang, dijawab oleh tim A, sahabat. Apakah dan benar? Jawabannya itu kurang tepat. Kurang tepat. Ah, berarti ada dikit. Kurang tepat. Sekarang tim B kita beri tim kesempatan. Tim B kalau dilihat-lihat Tika mukanya serius banget ya, kayak lagi tesis ya. Mikir banget gitu. Harga boleh dikasih soalnya. Tahu jawabannya ini. Kita kunci jawabannya apa? Ya, keramas pakai soto babat, kerabat. Kerabat. Kita kunci jawaban dari B. Apakah benar calon jawabannya? Selalu hadir di saat susah dan senang, kerabat. Pejabat. Salah. Menonton? Pejabat. Pejabat. Ketupat, ngaco lu. Mereka mah ya cuma nyari semua yang berair rantai doang, ketupat lagi. Kita kunci jawaban penonton apa? Pejabat. Pejabat atau ketupat? Pejabat aja. Pejabat, kita kunci. Apakah betul? Pejabat. Selalu hadir di saat susah dan senang, jawabannya pejabat? Salah. Karena selalu hadir di saat susah dan senang, jawaban yang tepat adalah... Lo hebat.
Itu bahasa mana, Pak? Lo hebat itu bahasa mana? Bahasa mana ini di KPPI nggak ada, Pak. Lo hebat, Pak. Saya baru lihat ada kuis TTS isinya dua kata, satu kotak. Ini kan nyambung, Pak. Nggak nyambung ini. Lo hebat. Salah. Ah, Pak, lo asik, Pak. Wah, kayak gitu tuh, ya. Tanya. Paham. Masih ada satu kotak lagi berarti satu untuk kotak tersisa. Tim B. 8 mendatar. 8 kotak. Huruf ketiga R, terakhirnya N. Iya. Bisa sedih, bisa riang, bisa marah, bisa sabar, dan lain-lain. Apa tuh, Pak? Bapak nanya, apa kasih tahu sih, Pak? Ini nggak pengumuman atau pertanyaan? Bisa sedih, siapa ini, Pak? Ya maksudnya ini kadang sedih, kadang girang, kadang marah. Perawan. Perempuan. Periang. Perasaan. Allah, Pak. Susah amat ini. Berong-berang. Perasaan, Pak. Iya. Oh iya, perasaan. Iya, loh. Perasaan. P-E-R-S-A. Sampai yang simpel dia gak kepikir. Ya? Dipanjangin perasaan. Enggak, benar. Ya benar perasaan. A-N. Benar, Pak. Iya kan huruf dasarnya perasaan. Ya perasaan. Jawabannya kita kunci. Perasaan. Ini luar biasa ya, Caya. Dari episode ke episode bedunit makin... Makin meningkat ya. Iya. Makin meningkat. Jadi apanya? Kepandian mengawurnya semakin meningkat. Iya. Karena jawabannya perasaan... Kurang tepat. Kurang tepat. Perasaan pas, Pak. Perasaan bisa sedih, bisa senang, bisa... Tim A, bila kita beri kesempatan. Kalau ini bonus untuk tim A, karena ketinggalan 200. Kalau bisa menjawab, akan saya beri langsung nilai 100. Nah, emang dari... Ya, memang skornya 100. Perasaan, pikiran. Berduaan. Bentar, mohon maaf. Anda ini kalau di luar acara ini, di rumah, jadi security komplek ya? Kenapa, Pak? Bukannya kok suka teriak-teriak maling-maling gitu, ngomongnya kenceng. Enggak, untuk meyakinkan Bapak. Siapa tahu dengan Bapak takut bisa benar nih. Wah. Berduaan. Jadi berduaan itu bisa buat senang, sedih. Karena berduaan. Dan kali ini, skor. Kok skor? Tidak berubah. Ya. Karena salah jawabannya. Salah. Syukur lo pada lu mikir. Lu rasain. Lu rasain. Sama kayak lu hebat. Lu rasain. Enggak, ini saya tanya. Ini kan mahasiswa ya? Mahasiswa semua. Iya kan? Iya. Ini kalau tiap semester kan ada ujian nih. Iya. Ada UAS. Sesusah ini enggak soal UAS? Ini bukan ya, kemajuan buat mereka, Pak. Kemunduran tau enggak? Kalau kata penonton dan Aco tadi menjawabnya lu rasain. Lu rasain. Masuk akal. Iya. Yeah. Tetapi tadi skor penonton berapa? 100. Berarti skor penonton dibanding tim B sekarang tetap. Karena jawaban yang benar adalah... Bisa sedih, bisa riang, bisa marah, bisa sabar. Jawaban yang benar adalah... Surahman. Pak, gak bisa, Pak. Surahman siapa, Pak? Gak terima saya, Pak. Gak bisa. Gak terima, Pak. Kan itu bisa Suratman. Mau. Bisa apa? Nama orang Surahman. Bisa Durrahman. Durrahman siapa Surahman? Durrahman siapa? Durrahman itu nama orang tetangga saya. Kita. Ya. Gimana saya tahu tetangga Bapak, Pak? Pak. Surihmin juga bisa senang, Pak. Surihmin juga bisa senang. Iya, bisa, tapi tetap aja jawaban Anda semua tadi salah kan? Kan kalau tapi kan saya isi Surihmin atau Suratman, kan jawaban Anda semua tadi tetap salah. Iya, tidak ada. Pak. Tapi sekarang saya tanya, kenapa Bapak memilih Surahman? Ya. Ada apa dengan Surahman? Kenapa Surahman? Kenapa karena Surahman? Begini, film aja ini tetangga Surahman. Saya, jadi saya tahu persis dia itu pernah sedih, pernah senang. Ya kita kan gak tahu, Pak. Kita mana tahu, Pak, kan kenal juga enggak. Makanya kalau gak tahu itu tanya. Ya, Bapak. Pak, di mana-mana kalau buat soal, dari berdasarkan pengetahuan.
yang sudah populer, yang sudah pernah kita pelajari, umum. Iya, yang kita, kalaupun tokoh yang kita kenal, Surahman bocah mana itu? Siapa dia? Yang kita nggak tahu. Kalau mau yang mengumumkan hari ini. Oke, dong buat seluruh peserta kita pada malam hari ini. Baik. Semuanya sudah terbuka ya, Cak? Terjawab semuanya. Bisa dibacakan skornya. Oke, kalau gitu kita akan langsung membacakan skor akhir. Tim A mendapatkan 0 dan tim B mendapatkan 200 poin. Jadi, kuis kita malam hari ini dimenangkan oleh Tim B. Dan ya, sebagai hadiah bagi pemenang, maka tim B akan mendapatkan ucapan selamat dari tim A. Sudah saya usahakan 5 hadiah. Sudah seberat itu mikirinnya aja hadiahnya Pak. Iya. Ucapan hadiah itu paling penting. Yang penting jangan hadiah. Daripada nanti hadiahnya hiburan, masuk hibur kita. Baik. Semakin seru ya? Enggak. Makin nafsu. Semakin seru dan mereka ini semakin nekat jawaban-jawabannya. Ya, ya. Seperti tema kita pada malam hari ini kan. Kita membahas tentang nekat. Ini saya akan memberi konklusi ya? Iya. Lupa lagi nih. Syukur. Konklusi dari materi yang kita bawakan malam hari ini tentang nekat. Iya. Nekat itu sesuatu yang kadang dibutuhkan. Ya. Tetapi kalau tidak pas itu bisa membahayakan. Iya. Okay. Ya. Ingat, yang perlu Anda ingat. Dan perlu Anda waspadai, ya. Musibah bisa datang pada siapa saja. Masalah bisa datang kapan saja. Ini bukan kata bijaksana, tapi ini kata tanya. Kenapa Anda diam saja? Itu konklusi. Konklusi apa? Baru kali ini temennya gak setuju loh, Pak. Harusnya kan dijawab. Depannya apa tadi? Bapak, depannya udah kayak, wah gitu kan. Masalah. Bahaya, resiko. Musibah bisa datang pada siapa saja. Betul. Masalah. Masalah bisa datang kapan saja. Iya. Ya. Ini bukan kata bijaksana. Bukan. Ini kata tanya. Kata tanya. Lah kenapa diam saja? Harusnya kan dijawab. Pak, saya kan ini lagi dengerin konklusi, bukan ya, diam aja, Cak. Harusnya Bapak yang jawab. Pak. Lo nekat. Tepuk tangannya untuk kenekatan calon dong pada malam hari ini. Kalau gitu kita sudah berakhir nih acara pada malam hari ini. Terima kasih untuk Tika. Terima kasih Bendu, Bepi dan Akbar juga yang sudah menghidup kita pada malam hari ini. Kalau gitu pemirsa di rumah siapkan masalah-masalah Anda. Karena hanya di sini kita bisa menyelesaikan semua masalah dengan penuh canda dan tawa. Kalau gitu saya Nabila Putri. Dan saya calon dong. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa.